Terima kasih kawan telah mengklik video saya. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikarunia rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa berdoa kawan apabila kita akan mulai suatu aktivitas, agar Allah SWT mengabulkan dan permudah hajat-hajat kita. Kawan, cuaca hujan di luar, tapi karena sudah rencana akan ada acara halal bihalal ibu-ibu pulbu, maka saya akan menyertainya. Oke kawan, ikut terus ya video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita ngelencer bersama pulbu ya, ibu-ibu pensiunan yang cantik-cantik. Kita akan makan halal bihalal di Paelan 2. Paelan 2 itu adalah restoran yang berkelas di Gresik kawan. Tadi ibu-ibu ini para sultan, kalau mau acara-acara itu malu ya kalau di ecek-ecek gitu. Jadi ya, jadi ibu-ibu harus yang berkelas. Karena apa? Eman cantiknya. Ya, kawan. Kita menuju ke Paelan 2. Restoran yang menyediakan makanan ini khas Gresik. Hujan ya, posisi hujan. Mestinya bulan-bulan seperti ini sudah tidak hujan ya. Karena banyak pengantin baru, Tuhan akhirnya tahu bahwa harus dihujani sebelum malam-malam hujan-hujan sendiri ya. Nah ini ya, masih posisi di KB. KB adalah kota Jakartanya Gresik ya. Dan Gresik. Di KB adalah Gresik Kota Baru. Ini adalah penampakan daripada restoran rumah makan Bandeng Paelan ya, Paelan 2. Nah ini kita akan halal bihalal di Paelan 2 ya. Nah ini bersama teman-teman pulbu. Rumah makan Paelan 2 itu letaknya di Jalan Veteran ya, persis dekat dengan kantor pusat Semen Indonesia. Nah ini adalah penampakan dari Paelan 2. Kita akan halal bihalal bersama ibu-ibu pulbu yang selalu terjalin keakraban silaturahminya, yaitu ibu-ibu pensiunan ex karyawan Petrokimia Gresik. Nah ini kawan, ini adalah penampakan daripada Paelan 2. Nah, ramai banget ya.
Tapi kita harus pesan dulu kalau kalian buat, karena jam makan siang adalah ramai-ramainya orang-orang. Nah, kita pesannya di ini adalah penampakan dari ibu-ibu kulku ya, yang selalu menjaga tali silaturahmi dengan selalu kumpul-kumpul kalau di hari Rabu. Tapi ini karena halal bihalal, maka ibu-ibu mengadakan halal bihalal di rumah makan Pak Elan 2. Nah ini kan, nah ini ibu bunda ketua kita. Nah ibu yang paling cantik ini, ini Pak Direktur. Gimana? Bialal ini juga merayakan ulang tahun ya. Ini adalah hiburannya daripada ibu-ibu ya. Nah, ini bagi-bagi ampo ya. Nah, bagi-bagi ampo karena suasana lebaran. Jadi bagi-bagi ampo. Tidak ada anak kecil, tidak hanya anak kecil-kecil. Ibu-ibu yang masih remaja ini juga membutuhkan angpo di lebaran. Nah ini contohnya. Nah ini. Pak, ini kan merah, lontot jadi biru. Oh ya, iya. Nah ini kawannya. Ini semoga video ini menginspirasi daripada ibu-ibu yang lain ya, bahwa masa-masa pensiun itu tidak harus mesti aktifnya di rumah saja, tapi tetap kumpul-kumpul dengan koloni yang telah terjalin dahulu ya, tetap terjalin. Nah. Ya, jadi, nah ini teman, nah ini ya, terjalin keakraban persaudaraan ibu-ibu yang menamakan dirinya Kulku, yaitu mantan istri, jadi istri-istri karyawan berikutnya yang sudah pensiun tetap beraktivitas, yaitu dengan apa ya, kumur bu, jadi apa bu, selalu ada dijadwalkan untuk kumpul-kumpul. Tapi karena hari ini adalah bertepatan dengan halal bihalal dan ada yang ulang tahun, maka ini adalah perayaan ulang tahun dan halal bihalal. Ini untuk bapak-bapak yang kira-kira. Untuk bapak-bapak ini berunding ya, mantan direksi ini, mantan-mantan direksi ini berunding untuk masa depan perusahaan yang akan datang itu bagaimana. Nah ini, nah ini, nah ini ya, penampakan makanan-makanan yang akan kita hajar ya. Siap, nah siap. Gerak, 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 ini KSF adalah batu, sayang. Khas minuman khas Gresik, yaitu legend. Legend. Oh, legend. Ya, legend. Legend. Wow, mantap. Dulu ibu direksi ini mantan barista dan bartender di sebuah hotel berbintang 6. Ya, biar cukup. Sekarang jadi bartender. Bar kabeh, bar lagi. Loh.
sing es sing akeh jarimu. Lah iya es sing akeh. Kenapa sekarang Budir kok jadi tukang legen? Ya, ciri khas daripada makanan minum-minuman di Gresik ya itu legen. Kalau dibiarkan nanti akan jadi tua. Kan? Sebelum kita mulai acara, kita harus berdoa dulu ya, agar segala sesuatu yang menjadikan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita hajar makanan halal bihalal dan ulang tahun ini. Oke, kawan. Nah, ini adalah suasana daripada teman-teman Ulbu dalam merayakan halal bihalal dan ada yang ulang tahun. Jadi pas. Terima kasih kawan telah menonton video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan menghibur serta menginspirasi daripada ibu-ibu atau bapak pensiunan yang lain bahwa masa pensiun tidak mesti harus di rumah saja, tapi tetap beraktivitas agar kesehatan terjaga, tali silaturahmi terjaga, dan yang penting adalah selalu menjaga persaudaraan yang telah terjalin puluhan tahun. Terima kasih kawan. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi rezeki yang melimpah dan selalu dikabulkan hajat-hajat kawan. Oke kawan. Terima kasih atas dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ya.
Lekara.